ارحمنا بالقران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله لا حول ولا قوه الا بالله Amma ba'du. Sahabat pencinta Al-Qur'an berjumpa kembali dengan saya dengan channel Dakwah Muslim. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sahabat Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita belajar membaca Al-Qur'an dengan Iqra Iqra 4 halaman 31 Di mana Iqra 4 halaman 31 ini kita akan belajar makhraj makhraj terus bacaan panjang dan juga kolkolah belajar kolkolah dan juga membedakan huruf hamzah ain kaf dan qaf ketika dibaca wa, uh, sukun bagaimana cara membacanya karena hamzah dan ain ini jangan sampai keliru cara membaca kof dan kaf juga jangan sampai keliru bagaimana cara membacanya mari kita mulai dengan pembacaan ta'awud bersama-sama a'udzu <tuh> Bismillahirrahmanirrahim, kita membaca pelan-pelan agar bacaan kita benar. Betul, semuanya kita baca pelan-pelan biar pelan, asalkan diulang-ulang, biar bacaan kita betul dan cepat lancar. Oke, okay, kita mulai. Perhatikan baik-baik ditirukan. Huwa yubdi'u wa yu'aidu Di di ikro 4 ini masih belum ada wakaf. Jadi dibaca sesuai dengan apa yang ditulis. Huwa yu Di sini ada kolkolah. Kita bahas kolkolah di sini. Ya, di sini ada kolkolah bak sukun. Huruf kolkolah itu ada lima. Kof, to, ba, jim, Del Dan semuanya wajib berharokat sukun. Okay. Ba, Wajib tandanya wajib sukun tidak boleh duma, tidak boleh doma, tidak boleh fathah, tidak boleh kasroh, bahkan tidak boleh tasdid. Hmm. Tasdid pun nanti ketika ada di akhir kalimat, karena otomatis nanti diwakofkan atau disukunkan walaupun tasdid. Jadi tandanya harus sukun. Dan bagaimana cara membacanya harus dibaca pantul. Ya, harus dipantulkan. Kita contoh lagi. Hmm. Huwa yub, yub, Seperti itu. Kokolah suro namanya. Karena ada di tengah. Huwa di uwa Di sini yang panjang hanya satu. I. Karena ayat <Suh -huh> di sini ada ya sukun diawali dengan kasroh, maka bini, Huwa wu wa yu'idu. Wa khalaqanakum azwajan. Wa wu wu ada wu 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 sukun. wu sukun wu sukun. kof sukun. Tadi bak sukun, disini, kof sukun ya jadi dipantulkan ke hurufnya, ke huruf kol kolakohnya. Bukan cara bacanya bukan khalaq bukan seperti itu. Yang betul itu seperti itu. Nah ini panjang. Kenapa? Karena ada fathah berdiri, fathah berdiri atau tanda berdiri ini wajib dibaca panjang dua harokat. Wa ini wajib juga panjang. Kenapa? Karena ada alif. Ada alif diawali dengan fathah. Jan ini pendek. Kenapa? Karena kita belum wakaf. Kalau wakaf ini dibaca panjang, dibaca ja. Tanwinnya hilang satu harokatnya. Karena tanwin kan dua, maka menjadi fathah. Bukan bukan fathatain, tapi menjadi fathah. Wa khalaqnakum azwajan Itu kalau tidak Waqaf Kalau waqaf Af azwajan Dua harokat Seperti itu Kita ulang sekali lagi Wa khalaqnakum azwajan Lala bisa fi baltanihi. Ya. Di sini ada fi. Fi ini panjang karena ada ya sukun diawali dengan kasro. Matobi'i panjangnya dua harokat. Di sini ada tok huruf kolkolah. tok Ba kof to ba jim dal itu huruf kolkolah. tok sukun. Nah, kalau tok harokat fatha, to harokat doma, to harokat kasroh itu bukan kolkolah Kolkola kol itu Tok sukun, uh, tandanya harus sukun wajib itu. Fi balpo, harus pantul, balto seperti itu. Nihi ini panjang karena ada kasroh berdiri. Fi balto nihi. Oke, Lala bisa fi batonihi sekali lagi. Lala bisa fi batonihi. Wala muli ta minhum ruban. Wala muli. Lah nah, di sini ada hamzah sukun harus dibedakan antara hamzah sukun dan ain sukun. Kalau hamzah sukun cara bacanya wala muli lah tanpa uh, ditawalutkan jangan dibaca wala muli ata. bukan seperti itu itu masuk kepada ranah ain wala muli tah, nah seperti itu tanda petiklah lah intinya minhum ruba ruba seperti itu bukan ruba tapi ruba nah, ruban seperti itu kita ulang walamuli taminhum ruban sekali lagi biar fasih walamuli taminhum ru'ban Oke, kita lanjut. Fari maaf firaqu baini wa bainika. Ini firaqu ya. Karena di sini ada fathah apa? Ada alif berdiri pasti harus pasti diawali dengan fathah. Kalau alif tidak ada yang alif diawali dengan kasroh tidak ada. Maka bacanya ini firoku bukan fariko bukan. Tapi firoku. Firoku baini wa bainika. Nah, baini bukan uh, ini tidak panjang. Baini karena sifat lain. Kalau mat lain nanti di akhir kalimat, di akhir atau di wakaf harus panjangnya sama dengan panjangnya sama dengan mat artilis sukun atau panjangnya bisa sampai 6 harokat firoku baini lah baru ni ini panjang karena ya sukun diawali dengan kasroh kalau ya sukun diawali dengan fathah itu pendek bay seperti itu langsung Baini wa bainika Oke okay, kita ulang. Firoqubai ini wabainika, walla tahmil alayna, walla. Ini panjang karena ada alif. Diawali dengan fathah. Walla tahmil alayna. Nanya yang panjang wa la tahmil 'alaina ulang wa tahmil 'alaina tak lanjut wa la saufa 'ain sukun jangan lupa yo bukan yu tapi yuṭīka nah Karena al khayshum ada di jalur hidung eh maaf wa la saufayutika wa la 'ain itu uh, seperti ha ya seperti ha ada di tengah tenggorokan tenggorokan tengah makhrajul hurufnya wa la saufayutika khud biyadika dhighfan jadi khud uh, zal sukun bukan hud kha bukan hud ya karena kha itu ada di uh, ujung ujung tenggorokan paling atas khud uh, zal bukan dal khud bukan seperti itu tapi khud Khuz biyadika dirsan ka. k itu beda dengan ko. Ya. Ko dengan k itu beda. Beda kan? Karena ka ini harus ada huruf uh, huruf hamas ini. Harus ada hamasnya, ada desisnya, ada nafasnya yang keluar. Khuz Seperti itu. Khuz biyadika dirsan. Kita ulang sekali lagi khud biyadika dhghsan Kho dan ghain itu sama makharijul hurufnya ada di ujung tenggorokan khud biyadika oke okay, kita lanjut yeah. haza tanun ya haza Uh, ada panjang empat ini H panjang Z panjang T panjang Z panjang nah, Jadi jangan sampai salah Harus dipanjangkan Dua harokat semuanya ini Karena sama-sama matawabi H Zabuh Tanun Azimun Sekali lagi biar fasih H tanun azimun sekali lagi hadza bunun azimun fii tughyanihim Ya'mahuna ya bukan ya mahuna tapi ya mahuna seperti itu Fi ini panjang mat-tabi'i atau mas mat asli. Tuh tuh ya nihim ya mahuna. Fi tuh ya nihim ya mahuna. Sekali lagi. Fi tuh ya nihim ya mahuna mayughni anhu maluhu luhu Ma yughni anhu maluhu ma luhu Ni panjang, ma panjang, hu panjang Jadi, ma nya ini juga panjang Ma yughni anhu maluhu luhu Kita lanjut kaidahum fi tadlilin kaidahum fi tadlilin kaidahum fi tadlilin shadaqallahul alhamdulillah semoga video ini bisa bermanfaat Oke sahabat pencinta Al-Quran terima kasih atas dukungannya. Bagi sahabat Al-Quran yang belum dukung silahkan dukung dengan cara subscribe, like, share. Apabila sekiranya video ini bermanfaat, channel ini bermanfaat silahkan di share. Terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.